Beralih ke perkembangan kes culik rakyat Malaysia, keluarga mangsa culik Bernard Tan Tat Fern akan ke Manila, Filipina minggu ini bagi menyempurnakan jasad mendiang di sana. Tan Sri Khalid berkata keluarga mangsa tidak berhasrat membawa pulang mayatnya namun akan membawa pulang abunya ke tanah air untuk disemadikan. Kita telah membuat aturan bersama-sama dengan Wisma Putra dan rakan sejawatan kita di Filipina untuk membawa 5 orang ahli keluarga Bernard Tan ke Manila untuk menyempurnakan jasad itu di sana, dan keluarganya akan membawa balik jasad. I think it's going to be done around this week, if I'm not mistaken. They're going there this week. Jadi kita akan beri segala kerjasama. Pegawai-pegawai saya turut, akan turut sama mengikuti mereka ke Manila untuk menyempurnakan jasad Bernard Tan. Bernard Tan berasal dari Sarawak, diculik sekumpulan lelaki bersenjata di sebuah restoran makanan laut di Sanakan, Sabah pada 14 Mei 2015 bersama-sama pengurus restoran itu, Tian Yuk Fan, 50 tahun yang dibebaskan 8 November. Namun Tian, 39 tahun dipenggal kepalanya di lokasi terpencil di Kepulauan Holo, Filipina pada 11 November, dan kepalanya dilaporkan ditemui kira-kira seminggu kemudian.